Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Isan. Oke guys, kali ini Isan mau pergi ke tempat kendaraan amfibi guys. Ipin sudah kasih tahu tempatnya. Oke, kita langsung berangkat saja ke sana guys ya. Wah, waktu itu Ipin dan Isan pergi. Waduh. Tidak ada kendaraan itu teman-teman. Wah, Isan jadi penasaran. Ayo kita pergi lihat kendaraan amfibinya. Semoga dia ada guys ya. Aduh, aku harus hati-hati nih. Nging. Wah, teman-teman. Kendaraan amfibinya bisa naik di, bisa jalan di darat dan di laut, guys. Wah, keren sekali kan? Jalan kita harus cari jalan ke pantai. Di mana ya? Jalan ke arah pantai biar kita bisa. Oh, aku agak sedikit lupa tempatnya di mana ya. Oh, aku ingat. Oke, teman-teman. Kita langsung pergi ke tempat itu ya. Dia ada di pinggir pantai guys. Tapi kita harus masuk dari mana itu ya. Semoga aku tidak salah teman-teman ya. Ada pak polisi. Ah, di sini aku ingat dia teman-teman, ada di sini. Aku dan Ipin lewat di sini. Tuh kan, ini tempatnya teman-teman. Ipin yang kasih tahu sama aku. Nah, dia ada di bawah sini. Semoga aja dia ada teman-teman ya. Aduh, aku senang sekali kalau aku harus lewat di sini. Oke, waduh. Semoga aja kendaraannya ada teman-teman ya. Wah, ada dia. Ini dia teman-teman. Wih, ayo kita langsung bawa. Kalian lihat ya. Ini seperti perahu teman-teman ya. Oh iya, bentuknya seperti perahu guys. Lihat tuh tombol naik tuh. Wow, hore tuh. Kalian lihat ya. Isan bisa naik di sini guys. Pokoknya bisa jalan di darat. Coba kita naik di situ teman-teman. Bisa enggak ya kita naik di sini? Wah, terlalu tinggi guys. Kalau jalannya rendah, kendaraan ini bisa naik guys. Mantap ya. Nanti kapan-kapan aku mau kasih tahu juga sama Visi sama Mail teman-teman ya, biar mereka juga bisa main kendaraan amfibi ini teman-teman. Wow, kita semua pengen main. Wah, baru aku yang main duluan setelah Upin dan Ipin. Yeay. Seperti ada Upin tadi di situ. Di mana ya? Coba kita lihat dulu. Ini dia. Wah, ada banyak orang di sini. Ada Upin. Wah, aduh. Wah, itu sepertinya Upin KW, bukan Upin yang asli. Ayo kita bawa ini ke rumah Isan, teman-teman. Kata Ipin, ini harus dikembalikan, tapi Isan mau kembalikan besok saja teman-teman ya, biar kita masih bisa main lebih lama lagi guys. Waduh, oleng Isan bawa kendaraan ini teman-teman. Wah, bagaimana ini? Ya apa-apalah. Sorry om. Kita bawa kendaraan ini guys. Aku bikin kacau jalanan ini. Waduh. Ayo. Hati-hati. Ada mobil bocil. Ada Upin di jalan. Ada mobil bocil guys di sini. Isan mau bawa di rumah ini kendaraan ini dulu teman-teman ya. Kalian lihat tuh, cepat sekali kan. Kita tabrak saja bang preman itu. Nging. Wah, teman-teman, keren ini. Wah, rumah Isan sudah deket guys. Ayo kita parkirkan di garasi Isan teman-teman ya. Wah, papaku pasti kaget dengan kendaraan ini. Waduh, takutnya dia marah lagi ya sama Isan karena bawa kendaraan bukan punya Isan. Waduh, nanti kita bilang punya Ipin teman-teman ya, biar Isan tidak dimarahi guys. Harus sedikit. Oke, turun. Oke, mantep. Keren guys. Oke, teman-teman. Isan. Wah, kita mau makan siang dulu guys. Setelah itu kita lanjut main lagi. Kalau misalnya Isan sudah main agak lama hari ini, mungkin kita akan balikin kendaraan ini sebentar. Sorry teman-teman ya. Tapi kalau Isan rasa belum puas, kita nanti akan kembalikan besok saja teman-teman ya. Oke guys, Isan masuk dulu ya. Dadah.